Unagi tu kalau korang tak tahu, dia belut tapi tak nampak dia kat dalam kot. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Untuk korang yang dah lama follow YouTube aku, korang tahu yang aku tak berapa suka sangat makan sushi. Tapi hari ni aku nak cuba sushi yang dimasak lah, bukan isi mentah. Yang tu kita boleh. So dekat depan aku ni ada 6 jenis sushi yang berbeza, atau diorang panggil maki lah, sebab dia jenis macam roll tu, dia bukan yang letak yang mentah kat atas. So kadang sekali ni kita ada yang daging, yang ni yang udang, yang ni ini unagi, yang ni salmon, yang ni soft shell crab, dan kiri sekali ni udang besar. Okay, perut kelapa kita tak sabar nak cuba sushi ni. So jom tengok aku makan. Tak masalah, aku rasa aku nak cuba yang salmon dulu lah. Atas dia ada salmon, ada mayo, dalam dia macam telur dengan timun. Bismillahirrahmanirrahim. Not bad. Bismillah. Sedap. Kalau korang tengok, dia punya salmon dia tak adalah macam mentah sangat. Dia ada sauce semua kan. So, okay. Dalam ni telur. Dan seterusnya unagi. Unagi tu kalau korang tak tahu, dia belut tapi tak nampak dia kat dalam kot. Oh, ni pedas sikit, dia ada letak chili flake. Luar dia macam telur salmon tu, lepas tu ada mayo dan ada apa, timun kata, nampak? Bismillah. Sedap. Pedas. Tuan nampak dia punya unagi tu. Sedap. Dia pedas, so dia tak ada rasa hanyir. Atas ni macam apa? Cekik bilis pun ada. Baiklah, seterusnya sushi dengan beef. Okey, boleh nampak dia punya sushi. Dalam dia sayur saja, seaweed, dan atas dia beef, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam beef yakiniku. Macam ni lah. Bismillah. Orang ni biasa. Limon salad tu je. Ni biasa lah. Last one ni paling banyak daging. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ni macam
daging kicap macam itulah. Okay, seterusnya aku nak cuba yang soft shell crab ni. Dan ni pun simple je, ada sushi, ada dia punya salmon punya telur dan so, apa soft shell crab dia dia letak kat dalam. Soft shell crab dia soggy sikit. Lihat. Ini biasa je. Yang tidak bagi. Dia macam masing-masing sikit. Biasa je. Bila seterusnya udang, atas dia ada avocado, ada mayo dan ada salmon roe. Udang ni kat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Avocado tu dia macam bagi texture creamy. Dia okey, tapi macam terlalu creamy, dia macam muak sikit. Mayo, avocado, very creamy. Muak sikit. Last one, alamak. Dah. A bit dry. Ini dia punya udang. Yang ni last kali sebab aku rasa ni yang akan sedap lah. So basically ada udang kat atas. Ni macam ada mayo, macam ada cili-cili sikit. Udang ni goreng tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni pedas. Sedap lagi yang spicy yang tadi. Dia macam ada rasa smoky sikit. Tapi sebenarnya tak ada rasa udang sangat pun. Udang ni cancur. Last one, double trouble. Bismillahirrahmanirrahim.